Alhamdulillah pemirsa, wes buko kali ini bukone unboxing. Lah. Karena memang manis dino sithik-sithik yo ngewangi sak mampune karo Mbah Ru mek tak sambi ngomong pemirsa. Alhamdulillah. Wes bar rasane Mbah Ru, ayo kita buka versi Mbak Eka. Kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka suntu wa bika amantu wa ala rizki ka afar aftar tu bi rahmatika ya rahmat amin. Maksudka pemirsa, iki untuk es kom baru tak campur, aku tuku es tonggoku, es yang baru tak campur, enak mantep. Alhamdulillah. Aku kini poso ki ngombe ini sebuah terbuka penting ya. Nah, apa saja ini? Nah, Pak. Apem. Mbah Ruki pesen kalau tanggul dhewe Mbak Preh apa memang enak Mbak Preh biasa dipeseni jajan-jajan wong sing waktune gak nyandak gawe apem memang yo adate kudu apem. Ya apem. Mbah Ruki pesen karo Mbak Preh. Terus tape ketan. Tapi yang kau mangan nih, iki kan tape kan fermentasi, kau tengah lorong nih gak masuk kondisi yo. Iki ono teh, nah, ini memang ada teh ono minuman teh, kerupuk udang, bolu kukus, gedang alias pisang, gemblong alias jadah, iki sing gawe mak nih kaya ini sama tuaku tercinta. Krecek dan kerah kedua ini ki pemirsa aslinya ki singa ki kerai biasanya nara 5.000-2.000 kui ada ting lo nek corone nong jumpa nih anak ini duwe wajib berdoa. Oke kita eksekusi ya. Aku jadi gak tuku sayur apa gak masak pemirsa masare untuk buka sokong baru. Iku tak ngerti nang majikom pemirsa ceritanya. Tanggu sahur mau esok, aku jadi tak ngerti masukku. Tak pengennya kayak segala kakek, kayak segala kakek baru perlu monera karuan. Baru itu kan pengis. Yo tak anggap pertua aku kedua kan baru yo mbak Yune baru ki kakak enak nih mertua ibu Yune. Chef kita Bude Sripa, nah, sepupuku tercinta Kimi, terus bumbu sambel kentang ana petene ana wortele ana ati ampela iki mbok nek ngarani rendang sak lapis pemirsa lapis daging sapi nyewu memang agate di sini ngono juga kudu di apa dikantili suwiran darah goreng. Wis syaratnya nek nyewu ku ceramane yo bancai mertuane kita mertuane baru 1000 hari ini nek cara tahunnya yo 3 tahun meninggal terus iki tahu dikecapi lombok ijo pemirsa tak ceritani memang syaratnya ngono nang Jepun yo ngono pemirsa ku dono dulu terus kita eksekusi yo bismillahirrahmanirrahim mau aku berdoa lo ya. Aku lo dewe ya pemirsa tangguh sahur bareng jujur ini kita jauh sih jajan jadi dia emang jajan no. Ya kamu lo nangis pemirsa terus yang pakok ya. Jajal ambil sapi lapis panggil itu seru tenang.
makanya bumbu sambal kan nek sego bekal kudu pero. Bumbune bumbu garingan kabeh dadi kudu sereten ae, maaf yo. Alhamdulillah iki panas terus pemisahan. Tapi pas aku mulai ndek mang kegrimisan tekan desa Kentong pemisahan aku. Tapi wis tekan rel kok panas kapuan. Jadi aku pengen hujan-hujan ya, aku pengen mandek. Jujur wis ngantuk ngene-ngene. Oh ya wis. Selendang alias sayuk tak bebet nang wetengku ndek nang kursi ngarep tak taleni dadi aku nyetir. Asal ning sore iki ono berkat aki ngono pemisahan. Diundang buat aku kalau lewat masa aku gak lewat ada tangi tok ni tok yang lewat masa mampu ni betul dulu aku angon angon anakku. Menyesarkan buah pemisahan. Ini ya baru 3 hari jangan barang aku di WA anak ngono. Tak mambek musawar kok sok misal. Karena wong tua aku mertua aku sak urip kabeh aku yo ora bancaan. Nggak ceritanya kalau misalkan memang asganti bacaan apa poso yo apa bacaan ini kan yo nek sendiri keluarga sing meninggal pokoknya abdini ku mak cuma pengen taat karo tradisi dan aturan ae seperti apa ya sing nama anu sing tuwa yo pemirsa yo. Untuk aku nak bukan anu sih pemisah. Berdoa sih, ngombe dulu, solat. Ingat berdoa nih mangane. Ben Abdul. Jadi nak sebat buka itu santai. Aku gak mikir. Maya soalnya kan jujami maghrib aku dulu. Berdengar buka aku ceketis. Isha. Ketis, raweh, jadi ini ya. Sepenting disarati. Waktu buka aku kudu berdoa terus ngombe. Caranya juga istirahat tidak langsungnya membatalkan puasa wis wayahe buka. Enak eh. Tetap bisa iki bumbune pemirsa aku nek menawa pengen mangan neh ngelihat pengen mangan neh alhamdulillah. Agar poso itu masya Allah waktu pernah kalau pemisah agar es sirup berhubung karena memang yo aku di anomas ya poso ya aku tok pengen masak ini itu aku nek aku tuh mari yo sekali masak barbar entek pemirsa dadi arang aku nek oblok-oblok iki nang awak pegel kabeh nek santen
kadang wi meso malah ndang dicakno ndang bandang wi gak kolak dingi marem dino wet dan nyo nek mas satu nang omah aku malah seneng panganan habis tak bersisa ono sing tukang lewangi mangan nek poso ngene iki nek mas satu merantau ibu misal memang akhirnya nyetut kerja soalnya yosok bakale lebaran iki kan sampai bodoh lupa nek cara di cara ada di Jawa iki kan Idul Fitri gang seminggu lagi istilahnya bancaan kupat nek nang kota kan Idul Fitri pada hari itu juga langsung masak kupat sayur ya tapi nek ada di Jawa ngene yo nek cepu yo nang ndoro yo nang Jepon seminggu kemudian akhir do bancaan kupat aku dhewe ora pinter gawe kurung apa kuwi ada kupat nek ngadhe aku seneng pemirsa utama nek gawe iku sono siji yo sak jam ora barbar dedel iki asline saya cuma kayak anu sifat buruk kurang gelem mendalami ah gampang untuk kurung ya pemirsa terima kasih nonton kontenku pokoknya ojo lali like comment subscribe kalau gak mas gopeng ojo lali subscribe akur pantangin terus kontak kontenku nak nak platformnya Mbak Eka Nyuwon Sapuro pemirsa terima kasih nonton kontenku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.